Halo badminton lovers. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto keluar sebagai pemenang Derby Indonesia pada BWF World Tour Finals 2023. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto mengandaskan rekan senegara Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dalam pertandingan di Grup B BWF World Tour Finals 2023. Kesalahan sendiri yang lebih banyak dilakukan Fikri Bagas mempermudah langkah Fajar Rian untuk mengemas kemenangan pertama. Skor akhir 21-14, 21-19 untuk kemenangan Fajar Rian. Sementara dua wakil Indonesia yang telah bertanding mengalami hasil berbeda. Pasangan ganda putri Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akhirnya memetik kemenangan perdana pada babak fase grup usai mengalahkan unggulan 6 dari Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Tertinggal cukup jauh pada game pertama, 11-21, Apri dan Fadia mampu menemukan strategi yang pas untuk mengalahkan juara dunia tersebut. Ya, pasangan Apriyani dan Fadia menang 2 game berikutnya, 21-16, 21-18, pada laga pertama babak penyisihan Grup A di BWF World Tour Finals 2023. Sementara tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, gagal memetik kemenangan usai bermain kurang lepas saat menghadapi Tai Su Ying dari Taiwan, di mana Tai Su Ying sukses meraih kemenangan ke-9 atas Gregoria Mariska Tunjung dengan kemenangan 21-18, 21-17 lewat pertandingan selama 43 menit. Sementara itu kejutan terjadi, di mana unggulan pertama, An Seong, harus kalah dari seniornya pada laga perdana Kim Ga-eun dengan skor 21-18, 21-18. Sementara itu hasil pertandingan lainnya, ganda putri Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida memetik kemenangan pertama pada grup B usai mengalahkan pasangan Thailand, Jonggolpan Kitty Terakul dan Rawinda Prajongjai 21-15, 21-10. Laga derby sesama ganda putri China dimenangkan pasangan unggulan pertama, Chen Qingchen dan Jia Yifan, usai meraih kemenangan 21-14, 21-17 atas junior mereka, Liu Shengsu dan Taning, dalam pertandingan selama 44 menit. Sementara laga derby pasangan ganda putri lainnya, yakni sesama wakil Korea, dimenangkan Baek Hana dan Lee So-hee atas Kim So-yong dan Kong Hyeong dengan skor 21-11, 22-20. Dari grup A ganda putra, yang juga mempertemukan sesama wakil China, dimenangkan oleh pasangan Liu Yuchen dan Ou Xuanyi setelah mengalahkan junior mereka, Liang Weikeng dan Wang Chang melalui pertandingan rubber game. Juara BWF World Tour Finals 2022 ini menang 21-18, 16-21, dan 21-16. Sementara itu ganda putra Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen meraih kemenangan rubber game atas juara dunia 2023 Kang Min Hyuk dan Seo Seong Jae dari Korea 21-10, 15-21, dan 24-22.